Nih, aku udah bikinin kopi favorit kamu. Oh, makasih ya. Iya. Cobain. Cobain dong. Gimana? Enak gak? Kayak enak ya. Aku bikinin yang baru ya. Enggak. Enak kok, enak. Beneran. Benar. Seriusan. Serius. Beneran. Jangan iseng lah. Rasanya masih sama kayak yang dulu ya. Iya dong. By the way, kamu kok nggak bilang-bilang sih kalau kamu main kesini? Ya nggak apa-apa dong. Kan biar surprise. Surprise. Mau surprise enggak? Dikit. Dikit doang. Iya. Dikit doang. Dikit. Benar. Iya. Lagian kalau kamu bilang, aku kan bisa masakin makanan favorit kamu. Apa-apa, nggak usah. Mama masih ingat apa? Nasi goreng. Nasi goreng apa? Ayam. Salah lagi. Enggak. Bukan. Bener, Hah? bener, bener. Kamu gak makan Udah. nasi di situ? Iseng. Iya. Kangen banget tau sama kamu. Aku juga. Dengar-dengar kamu lagi deket sama si Aldi ya? Aldi. Oh, Aldi. Ya. Emang kamu kenal dia dari mana? Dia kan sepupu aku. Sepupu kamu? Iya, kemarin juga dia yang jemput aku dari bandara. Oh. Dia cerita banyak sih tentang kamu. Hubungan kalian udah intens ya? Iya. Gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa sih. Cuma aneh aja. Aneh gimana? Ah, aku tahu. Ini cemburu. Iya kan? Nopan cemburu. Kalau cemburu tuh bilang. Apaan sih kayak gini? Enggak. Aku tuh gak cemburu. Cuma kamu tahu kan? Aku tuh gak suka ada yang ditutup-tutupin. Kita tuh harus saling terbuka. Emangnya aku kurang terbuka apa ya sama kamu? Setiap aku ada masalah, aku selalu ceritakan sama kamu. Aku selalu chat kamu, nelpon kamu. Kita amukan yang gak ada respon. Kamu kan tahu apa aku rusak. Rusak? Terus kamu gak bisa pinjam sama teman-teman kamu? Jangan bilang kamu gak punya teman di sana. Sampai kamu gak bisa hubungin aku sama sekali. Basi tau gak sih, Van? Kamu kok gitu sih? 2 tahun, Pak. 2 tahun kamu gak ada kabar. Terus kamu mau aku diem aja? Itu mau kamu? Juga punya hak, Pak. Iya, punya hak. Punya hak buat cari yang baru. Dan itu sepupu aku sendiri. Itu kan maksud kamu? Iya. Punya hak buat pacaran sama si Aldi. Pacaran sama Aldi? Tunggu ya, Van. Kita tuh lagi bahas kamu kemarin 2 tahun kemana aja. Gak usah gue bawa Aldi sekarang. Aku gak pacaran sama Aldi. Udah dari Kak. Aku tuh mau kamu jujur. Aku udah tahu semuanya. Kamu selingkuh kan? Wow, Van. Selingkuh. Kamu bilang 2 tahun aja aku gak pernah ya nuduh kamu selingkuh. Terus sekarang malah kamu yang bilang aku selingkuh. Hebat kamu. Aku tuh gak nuduh kamu. Aldi tuh udah cerita semuanya.
Kamu bilang kan ke dia, kalau kita ini gak ada hubungan apa-apa? Iya kan? Keterlaluan tau gak? Emang benar kan, Pak? Udah 2 tahun kita gak berhubungan. Aku gak ada kabar tuh bukan berarti aku gak peduli. Kamu tahu kan, aku ini kerja buat siapa? Hah? Aku ini kerja buat kamu! Sorry, Van. Tapi aku gak tahu harus gimana lagi. Aku bingung, Van. Kamu gak pernah ada buat aku. Saat aku kesepian, emang kamu ada? Saat aku sedih, gimana, Pak? Kamu sibuk kan sama kesibukan kamu sendiri? Aku butuh seseorang, Van, di samping aku. Dan di saat itu yang ada aku. I'm sorry, Van. Tapi itu kenyataannya. Aku jujur. Sama kamu tanya, aku masih cinta atau enggak sama kamu? Aku masih cinta, Van, sama kamu. Cinta, Van. Aku gak cinta sama kamu, Rik. Tapi aku gak bisa kayak gini. Sekarang kamu pilih deh, dia atau aku. Ya, aku gak bisa pilih kalian, Van. Cinta sama kamu, Van. Aku juga ngerasa nyaman dan dihargain sama Aldi. Gila ya kamu? Kamu tuh gak bisa kayak gitu, Rick. Kamu tuh harus pilih salah satu. Iya, aku tahu aku harus pilih. Tapi aku gak bisa, Van. Kalian berdua tuh punya tempat masing-masing di hidup aku. Kamu ngerti itu kan, Van? Van. Please, Van. Aku cinta sama kamu. Oke, Rick, oke. Kalau kamu gak bisa milih, aku yang mundur, Rick. Jadi cepat, Van. Percuma kan kita pertahanin hubungan ini kalau kamu aja gak bisa milih aku. Maafin aku. Gak ada yang perlu dimaafin, Rick. Anggap aja hubungan kita gak pernah terjadi, oke? Gak nopan. Cinta sama kamu, Van. Aku juga cinta sama kamu, Rik. Tapi hubungan kita harus berakhir sampai sini. Udah bikin kamu merasa sendirian. Van. No, Van.
Novan,